Bung Andi angkat poinnya. Oke, mantap. Satu poin ya. Ini tadi kita. Ih, poin lagi, poin. Dua poin sahabat. Ih, pasari. Mantap. Asik. Tidak song lagi nih hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami di channel Anpyong Family. Kali ini kami coba berburu burung pergam lagi dengan cara nyanggong ya sahabat. Mudah-mudahan teman semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Gimana keseruannya? Tetap ikuti kami dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Di rumah deh, mana setnya sudah kirim. Ini itu yang satu, tunggu aku yang siap. Satu, dua, tiga. Oh, gua terbang. Bahankan terus orang di sana ya, di bawah sana kan di tempat lihat di sana bukan gimana di tempat tadi sih sahabat tunggu anu kamu dan Andi masuk di situ. Oh, masuk sebelah kiri toh. Lihat pikiran itu kan kuala ya. Gitu ki. Oke, tadi kita sempat shoot satu poin dan kita dapat satu poin ya sahabat. Oke, tadi Bung Mail yang shoot ya, kita coba pergi ambil poinnya.
Tadi kita tembaknya di atas sana, tapi poinnya belum kita dapat nih. Kita masih usaha. Kemarin gitu. Iya. Ya pernah. Jamri. Iya, dorit. Ih. Sangkut tunggu. Tunggu. Bung Andi, angkat poinnya. Oke, mantap. Satu poin ya. Ini tadi kita shoot yang kedua. Yang mana tadi, Mail? Ada sudah kamu dapat? Ini satu ekor ayam ini lah. Satu ekor ayam, kata Andi bilang. Ada? Angkat, Mail. Poin lagi, poin. Dua poin, sahabat. Oke, kita lanjut nyanggongnya. Kita tunggu lagi burung akan yang sana tadi, singgah. Tadi yang poin yang ketiga sana, terompi sama-sama. Ayo, tapi ambil parang dulu. Besar kan itu? Besar sama yang ini. Hirang semua. Kenapanya tadi itu ya? Yang mana? Yang jatuh di sana. Dada. Kena jada. Kena dadanya dia tadi. Dia tidak terlalu telak. Kita cari poin yang ketiga tadi ya, yang sempat Bung Mail shoot. Kita cari poinnya. Oh itu, Mail. Oke. Dapat lagi poinnya. Oke, mantap. Poin ketiga. Angkat. Asik. Pasar, mantap. Poin ketiga. Kalau Andi tembak. Iya, mau dilihat deh. Oh, ini tempat spot yang bagus lagi, sahabat. Ayo, oke, ya balik. Andi tembak tidak tadi itu? Oke, ya. Terang pulang. Poin-poin yang tadi kita cari. Poin ketiga. Coba besar mele. Wih, besar nih.
Mantap. Asik. Tidak song lagi nih hari. Oke, kita tidak song. Oke, syarat kita lanjut. Tadi kita sudah sempat ambil pohon yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk nyanggung lagi. Oke, ikuti tetap kami. Kita lanjut. Jatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan kami di channel Ampiong Family. Hari ini temanya masih sama, yaitu kita berburu burung pergam. Lokasinya di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir. Ini tadi kita sudah dapat poin 3 nih, yang sud Bung Mail. Ini pergam pirang, orang sini bilang pergam pirang karena rambutnya warna pirang. Bunda. Oke, sekarang kita lanjut untuk tunggu pergamnya lagi singgah. Waktunya Bung Andi untuk beraksi. Oke, ikuti tetap kami. Lanjut, mantap. 3 poin. 3 poin. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Sudah ada orang bawa sirusir dari sana, Neng. Dari bawah? Dari malas burung lagi, tampak lagi kemari. Kalau ada orang bertembak di bawah, kumpulan balik burung. Nanti bagi dua, dan saat sana, saat sini. Jauh ke bawah. Jauh? Bukan sepi lalu. Terlalu imbang, iksan. Banyak juga? Banyak? Eh, pendek-pendek. Masih dalam baku-baku tuh. Kalau tengah hari hujan, sore itu naik kemari banyak juga. Oke, sahabat, karena sudah pukul 8 dan burungnya sudah tidak ada yang mau singgah, jadi kita putuskan untuk balik pulang di rumah. Tapi hari ini kita tidak song ya, kita dapat 3 poin. Kita dapat 3 poin hari ini. Oke, kita bertemu di lain waktu. Burung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan dilancarkan semua rezekinya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga poin. Tidur dia, tidur.
bertemu dengan sahabat hunter kita. Poinnya cukup banyak ya sahabat. Mantap bang Josh. Unitnya PCP juga kayaknya nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan bincang-bincang sama abangnya nih. Oke. Gitu Andi, baru bilang poin. Ini abangnya satu di depan, poinnya banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita pulang huntingnya bertemu dengan beliau. Beliau adalah senior. Senior. Nih, poinnya. Wih, berapa ekor ini? 12 bang? Ekor. 12 ekor. 12 ekor, sahabat. Lumayan. Dia ini huntingnya pakai pemikat. Iya, Bang? Iya. Ini. Ya, buka. Ini. Ini pemikatnya. Ya, coba kita lihat ya bagaimana pemikatnya. Sini nih ya. Oh, itu dia. Wih, keren kan? Bagaimana? Ih. Jinak. Keren. Nah, ini baru bilang pemikat. Jadi, hasil poinnya beliau ini biasa dijual ya sama masyarakat. Nah, dijual sama masyarakat buat tambah-tambah pembeli rokok orang bilang. Ini pemikatnya ada 3. Ada 3 ekor. Ada semua di dalam nih. Cuma ini terbang kalau yang dalam. Nah, kalau di bawah rupanya yang saat ini agak jinak nih. Jadi bersyukurlah kita bisa ketemu dengan beliau hari ini. Jadi kita ada dapat pengalaman. Kita tadi cuma dapat 3 poin, tapi beliau satu lusin 12 ekor. Oke, mungkin kita bisa berguru sama beliau nanti ini. Oke. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali singa biasa sampai 5, 6. Berarti pas dipasang itu langsung naik semua burung di atas di pikatnya itu. Ya, pikat dulu, pasang di atas, dulu di bawah kan anunya, bangkirnya. Tuh, sahabat, poinnya beliau. Lumayan. Banyak ya. Jadi berapa biasa dibelikan orang ini? Satu ekor. Ya. Ada kalau yang pirang ini 10.000. Oh, 10.000. Kalau per gam pirang dia 10.000. Per gam biasa dia 7.000, sahabat. Banyak burung ini karena sudah habis bertelur. Iya. Lalu kan tidak pernah satu turun ini. Burung satu turun berada berapa? 3 kali satu turun. Ada jarak berapa? 6 ekor, 7 ekor. Mantap, leh. Oke, nanti kita jadwalkan untuk turun bersama, ya bang ya? Ya, bang. Oke, nanti kita telepon. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Kenapa? Dikasih burung mana? Berapa ekor? Banyak. Cuma angkat. Kita dikasih burung punai. 5 ekor dari abang tadi ya, sahabat. Alhamdulillah bertambah rezeki kita hari ini. Oke. Kamu kepala sama dia bagi. Ih, lihir. Kamu sampai tak buka-buka di tangan.